Sebenarnya, aku tidak suka fotografi. Tapi, kamera ini yang selalu menemaniku. Orang lain mungkin menganggapku sama seperti mereka. Tapi hatiku merasa asing. Mungkin, aku terlalu lembut untuk dipanggil putri. Dan ini yang paling kusuka. Yuda! Sial, padahal udah bagus. Ada aja yang ganggu. Dia sendiri. Apa dia tidak punya teman? Akrilik merah bagus untuk lukis. Aku Putri.
Kemarin aku sempat mampir ke rumahmu loh. Kenapa kau suka melukis warna merah? Tidakkah kamu ingin melukis warna lain? Biru, kuning juga bagus. Atau hijau, seperti pepohonan di sini. Oke. Gak usah dijawab. Yuda! Selalu di taman. Tidakkah kau ingin ditemani suara ombak dan burung camar? Serta aroma laut yang bercampur bau capmu.
Mungkin ini saatnya. Sebuah pertemuan berakhir. Di saat seseorang mampu membuatku tak berbeda. Kenangan menyakitkan untuk diingat. Tapi yang lebih menyakitkan lagi, saat aku tidak diberi kesempatan untuk mengingat apapun. Aku berharap waktu mempertemukanku kembali. Atau mungkin sebaliknya, waktu mempertemukanku dengan Sang Pencipta. Ken bocong apa pelet nih? Main lo. Bagus untuk melukis. Bapak. Sing, main ambil.
cici. Ayo, berdio. Ah! Putri. Siapa aku? Terlihat sama, tapi aku berbeda. Tak mau terusik, hanya ingin diakui. Sejengkal ruang diberi, pasti ku beraksi. Lelaki bijak mereka sebut ayah, sangat tak bijak mencabut nalarku dari jiwa, dan batinku pun mengutuk. Akal sehat berkarat bersama kenangan kelam, membentuk raut wajah suram penuh dendam. Berharap rasakan senyum bahagia. Merah terasa hangat bila diingat, bak api membakar kebencian. Saat itu pula ku meraba cinta. Senyuman yang perlahan merasuk sukma menjatuhkan ego. Namun sayang, ku nikmati sekejap. Goresan merah menyatu dengan biru, nampaklah ungu. Begitu pula penantian, berharap waktu menampakkan bayangmu. Akrilik merah. Bagus untuk melukis. Terima kasih, Putri. Bayangmu sudah menyelamatkan.